Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dedi Rupani Channel. Oke, para sobat dimanapun Anda berada ya, bersama Dedi Rupani Channel, saya akan memberikan tips supaya tidak mudah sakit, dan kalaupun sakit, insya Allah cepat sembuh. Dan dengan obat pun cukup untuk memulihkan kesehatan kita. Apakah tips tersebut ya? Penasaran? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Dedi Rupani Channel. Jangan lupa like dan subscribe bila belum subscribe. Klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Oke, cekidot. Tips kesehatan kali ini mungkin agak aneh, dan gimana ya, tapi itu terbukti yang dialami oleh diri saya sendiri. Ini salah satu contoh bila mana kita didolimi atau dipitnah, kita jangan membalas fitnahan tersebut, jangan marah, bersabarlah, soalnya innama sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena pahala orang yang sabar itu tak terbatas. Ada yang mengatakan sabar juga ada batasnya, tapi dengan bersabar pahalanya tak terbatas, tak terhingga. Dan kalau bisa kita balik mendoakan orang yang zalim kepada kita supaya disadarkan dan dibukakan hatinya supaya tidak ada rasa dengki. Kita hanya bisa berdoa, dan kita tidak bisa memaksakan seseorang itu harus suka kepada kita atau harus benci kepada kita. Tidak bisa, itu urusan hati. Intinya kita jangan membalas perlakuan orang yang benci, zalim kepada kita. Minimal kita diam, insya Allah dengan begitu kita akan sehat selalu, berpikiran positif. Intinya kita harus berpikiran positif, itu yang terpenting. Semoga tips singkat ini bermanfaat bagi agan-aganku semuanya. Semoga sehat selalu sekeluarga, amin ya robbal alamin, dan berkah, dan juga kawan-kawan diberkahi dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, Dedi Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.